Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kas Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara cepat mendapatkan orderan Maxim. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita ke pembahasannya ya guys ya. Jadi cara cepat mendapatkan orderan Maxim ini menurut saya dan menurut sharing-sharing bersama driver-driver senior itu ini guys, ada 6 ini guys ya, cara cepat mendapatkan orderan Maxim. Jadi untuk yang pertama, ya guys ya, ini kita on beat di pagi hari. Nah, jadi kenapa kok on beat di pagi hari? Ya, karena on beat di pagi hari itu sangat-sangat ramai sekali, guys, orderannya. Karena kan anak-anak sekolah, orang-orang kerja, semuanya pada berangkat, dan rata-rata kan berangkatnya pada pagi hari ya guys ya. Dan pada pagi hari ini kan termasuk jam sibuk. Nah, itu kita harus wajib on ya guys ya. Jadi itu guys, cara cepat mendapatkan orderan Maxim. Dan biasanya kalau akunnya sangat gacor, kalau ngidupin langsung nyantel guys. Kalau pada pagi hari itu ya guys ya, meskipun akunnya ratingnya biasa saja, ya pada pagi hari itu ya lumayan cepat gitu guys dapat orderannya. Jadi itu cara cepat mendapatkan orderan Maxim ya guys ya. Itu untuk yang pertama, on beat di pagi hari ya guys ya. Nah, pagi hari itu sekitar jam 5-an itu sudah on ya guys ya. Jam 5 sampai jam 9 itu dikatakan pagi ya guys ya, jam sibuk ya guys ya. Nah, sekarang untuk yang kedua ini guys ya, yang kedua cari posisi sering muncul orderan. Nah, yang dimaksud ini adalah cari posisi. Jadi kita itu harus menghafal gitu ya guys ya. Kalau kita ingin hafal itu bisa dilihat dari lelangan order yang muncul gitu loh guys. Contohnya saya kasih tahu ya guys ya, ya seperti ini. Di semua nanti biasanya kan muncul lelang-lelangan situ. Nah, itu biasanya yang sering itu keren hafal guys. Jadi daerah mana saja yang sering muncul orderannya. Nah, itu mempercepat kita juga dapat orderan guys. Sekarang gini ya, kalau kita ibaratkan kayak memancing gitu guys ya, kita memancing di sungai yang tidak ada ikannya, atau ikannya cuma kecil-kecil, atau ya istilahnya enggak ada ya terlihat ikan gitu ya, kan juga enggak dapat gitu guys. Jadi kita ya harus cari posisi yang dapat ikannya ya, yang banyak ikannya, yang kelihatan gitu guys ya. Ini contoh, sebagai contoh. Nah, itu begitupun juga orderan ini guys. Jadi kita harus menghafal di mana saja area-area yang sering muncul itu biasanya sangat-sangat ramai ya guys ya. Nah, kita cari posisi di situ guys, nanti kita cepat dapat orderan. Oke, yang kedua ya guys ya, dari posisi yang sering muncul orderan.
Dan sekarang untuk yang ketiga, ini guys ya, hindari area banyak driver. Nah, ini yang dimaksud, bukan berarti apa ya guys ya, bukan berarti kita ini sombong gitu ya guys ya, tidak mau mendekat sama driver, bukan begitu maksud saya guys ya. Ini kan yang dimaksud, yang kita bahaskan cara cepat menambahkan orderan maksimum. Nah, kalau kita ingin cepat itu guys ya, kita cari posisi yang speed driver ya guys ya, yang gak terlalu banyak driver gitu loh guys. Artinya menghindari ini bukan kita sombong ya guys ya, ini kita kalau kita fokus cari orderan, kita agak menghindar posisinya dari banyak driver itu ya guys ya. Karena kalau kita di tempat yang banyak driver itu, kita akan sulit mendapatkan orderan. Kecuali, ada kecualinya guys ya, kalau kita di apa ya, di sekolah pas, nah sekolah itu pas jam pulang, terus di sekolah itu banyak sekali pengguna maksim. Jadi meskipun banyak driver, jadi kita ya cepat saja mendapatkan orderan. Tapi kalau yang area yang sudah orderan yang jarang, terus banyak driver, kita di situ ya pasti akan lama guys dapat orderan itu guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi bukan berarti kita sombong atau apa gitu ya guys ya, bukan bermaksud seperti itu. Ini cara cepat mendapatkan orderan maksim untuk yang ketiga ya guys ya. Dan sekarang untuk yang keempat. Nah, ini yang keempat. Nah, ini yang keempat ya guys ya, on peak sore hari. Yang dimaksud on peak sore hari ya sekitar itu guys. Jadi kita harus wajib on di sore hari ya guys ya. Ini sekitar jam 3 sampai jam 6 itu wajib ya guys ya, karena ini ya sama saja seperti pagi kayak tadi jam 5 sampai jam 9 itu kan termasuk jam sibuk ya guys ya. Nah, ini kebalikannya, sekarang orang-orang pada keluar guys, pada pulang, maksudnya pada kembali ke tempatnya masing-masing gitu ya guys ya. Nah, ini kalian wajib on beat. Nah, di sini pas jam-jam ini biasanya akan cepat sekali mendapatkan orderan, apalagi untuk akun yang sudah gacor, banyak riwayat, rating bagus. Kalau jam terus pintar cari posisi, kalau jam-jam sibuk sore ya, termasuk ini ya, jam sore on, waduh, satu jam dapat 3 orderan ya, iya saja guys, jarak pendek itu ya guys ya. Kalau dekat-dekat jam bisa sampai 3 orderan 4 orderan, soalnya belum sampai 1 menit 2 menit sudah dapat lagi guys ya. Itu dari ya pernah saya alami juga, dan sharing-sharing sama driver-driver yang senior ya guys ya. Jadi itu untuk yang keempat, on beat sore hari. Dan yang kelima sekarang ya guys ya, untuk yang kelima, on beat malam hari. Maksud on beat malam hari ini itu jam 6 sampai ya jam 12, jam ya yes, pokoknya malam gitu ya guys ya. Ini katanya ya juga termasuk terapi, tapi ya ada resikonya juga ya guys ya, soalnya kan malam hari itu rawan kejahatan. Jadi kalian harus waspada, harus hati-hati. Dan katanya kalau on beat malam hari ini juga rame guys,
kata orang-orang yang sering istilahnya ngelowo ya guys ya, ngelowo atau ngalong itu bahasanya ya guys ya. Jadi dia sukanya itu on pit pada malam-malam saja, terkadang sampai pagi juga guys, malam sampai pagi itu katanya juga ramai loh guys. Jadi pernah saya temui driver-driver yang sangat senang sekali on pit malam itu, ya dapatnya juga sama kayak kita yang biasa on pit pagi sampai sore sampai malam gitu guys, sampai ya jam 6 jam 5 guys. Jadi pendapatannya hampir sama. Ini soalnya kan yang pertama driver jarang yang on itu ya guys ya, dan yang kedua itu kalau malam hari katanya sih ya rame pada di tempat-tempat kayak kafe-kafe atau mall-mall gitu kan, kadang ada yang pulang sampai malam ya guys ya, kerja-kerja gitu. Ini juga termasuk terapi katanya guys ya. Jadi kalau biasanya akunya gagu pada pagi hari, pada sore hari kalah sama yang lain, ini biasanya dia on pada malam hari. Dan ini biasanya anak pekerja ya guys ya, akun pekerja itu ya ada dapatnya itu ya juga banyak guys ya, kayak prioritas yang on pada pagi hari itu dia yaitu main malam itu guys. Jadi dia nggak berani main pagi, jadi dia main on beat malam. Nah ini juga salah satu termasuk cara cepat mendapatkan orderan maksimum ya guys ya, jadi on beat pada malam hari. Tapi ya tetap kita harus jaga kesehatan, jaga diri karena rawan kejahatan. Dan satu lagi, saat ban bocor itu kita juga sulit sekali ya guys ya, karena tambal ban semua pada tutup ya guys ya. Dan untuk yang terakhir ini ya guys ya, doa. Nah selebihnya kita berdoa ya guys ya, ini sangat penting sekali ya guys ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, untuk keselamatan dan untuk kelancaran orderan, untuk kelancaran ya pokoknya semuanya guys ya. Jadi tidak ada hambatan sama sekali, tidak ada halangan-halangan atau kena orderan fiktif atau salah alamat atau di cancel pelanggan. Nah ini juga penting sekali guys ya, kita harus berdoa sama sang pencipta agar kita diberi kelancarannya guys ya. Oke jadi itu ya guys ya, ini saya rangkum ada 6 cara cepat mendapatkan orderan maksim ya guys ya. Jadi ini terapi untuk yang akun-akun yang sulit dapat order, bisa diterapkan ini ya guys ya, ini cara cepat mendapatkan orderan maksim. Nah pokoknya saya sombong lagi ya guys ya. Nah saya juga menerapkan ini dan alhamdulillah pernah saya mulai jam 6 sampai jam 12 itu sudah dapat 13-14 guys, bayangkan. Jadi setengah hari itu saya biasanya dapat 12 atau 13 pernah itu guys ya. Nah, seandainya saya sampai jam 5 atau jam 6 kan apa tidak mungkin kita dapat 30 orderan ya guys ya. Jadi itu tidak ada yang mustahil gitu guys ya, menurut saya. Ya pernah waktu itu sampai 30 orderan guys ya, tapi saya sampai jam 6 maghrib. Jadi jam 6 pagi ya, sekitar jam setengah 6 jam 6 pagi sampai jam 5 saya dapat 30 orderan. Tapi itu saya jarak pendek sih ya guys ya, tapi ya itu ya lumayan cepat gitu loh guys ya.
waktu ya pertama, yaitu rekor saya pribadi ya guys ya. Kalau sekarang ya lebih tidak setengah hari itu saya dapat 10, alhamdulillah ya guys ya, masih diberi kelancaran. Nah tergantung kalau banyak yang apa namanya guys, yang kosan besar-besar kadang ya sampai. Tapi sekarang saya dapat 12, 13, 14 sudah pulang guys ya. Dan ini tadi saya terakhir sampai jam ini guys ya, lihat loh, sekitar jam 2 kurang guys ya, ini saya sudah pulang. Alhamdulillah saya tadi dapat 12 orderan. Bukan bermaksud untuk pamer ya guys ya, agar kalian semangat lagi. Nah ini guys ya, tadi jam 6 seperti biasa on sampai jam 2, jam 2 kurang guys ya, saya tadi dapat 12 orderan. Dan ini full otomatis ya guys ya, saya sama sekali tidak nyocol. Seandainya saya nyocol mungkin ya bisa lebih dulu. Tadi setengah hari itu saya sudah dapat 10 orderan ya, alhamdulillah. Dan sharing-sharing terus kita guys ya, sama-sama belajar. Saya di sini juga masih belajar, bukan saya pernah menggurui, saya hanya berbagi pengalaman sharing, kita belajar bareng-bareng. Oke, saya rasa itu saja guys ya yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye bye.